Galina Oktarani memohon-mohon ke Aska hadir di pernikahannya. Galina Oktarani berharap putra semata wayangnya, Aska Corbusier, hadir di hari pernikahannya dengan Vicky Prasetyo. Melalui unggahan Instagram terbarunya, mantan istri Deddy Corbusier ini mengutarakan keinginannya tersebut. Seperti diketahui, Galina Oktarani dan Vicky Prasetyo tinggal melangkah lagi menuju jenjang pernikahan. Keduanya telah resmi bertunangan pada 24 Januari 2021 lalu. Seperti apa pernyataan Galina? Berharap Aska Corbusier datang di hari pernikahannya. Sejak Galina Oktarani mengumumkan kisah cintanya dengan Vicky Prasetyo, hubungannya dengan sang anak yakni Aska Corbusier sempat merenggang. Bahkan remaja 14 tahun itu menyinggung hubungan sang ibu dengan Vicky. Aska meminta Galina untuk tidak mengaitkannya dalam kisah cinta mereka. Tak hanya itu, Aska sampai unfollow akun Instagram Galina. Meski demikian, saat ini hubungan Galina dan Aska sudah membaik. Keduanya juga telah bertemu dan saling memamerkan kebersamaan satu sama lain. Baru-baru ini, Galina membagikan sebuah video ketika Aska memuji masakan Galina melalui akun Instagram miliknya. Momen keakraban ibu dan anak itu pun begitu manis. Bahagianya seorang ibu itu sederhana. Di saat anak minta dimasakin sesuatu dan anak kita suka dengan masakan kita, itu bahagianya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sesimpel itu, ujar Galina Oktarani. Dari Instagram @galinaoktarani yang diunggah Senin 1 Februari 2021. Meski mengaku bahagia ketika sang anak menyukai masakannya, Galina menuturkan akan lebih bahagia jika Aska hadir di pernikahannya dengan Vicky Prasetyo pada 21 Februari 2021 mendatang. Aska selalu bilang mau lihat mama bahagia, dan saat ini Om Vicky bisa buat mama bahagia. Kebahagiaan mama akan menjadi sempurna jika Aska datang di pernikahan mama dan Om Vicky Prasetyo. Gandeng tangan mama menuju pelaminan dan minta Om Vicky untuk menjaga mama. Mama sayang kamu, tutupnya. Banjir komentar. Melihat unggahan tersebut, warganet langsung berbondong-bondong meninggalkan beragam komentar. Bahkan salah satu warganet meminta Galina untuk segera berkomunikasi dengan Aska, bukan berkuar-kuar di media sosial. Namun ada pula yang ikut terharu dengan postingan wanita 40 tahun itu dan mendoakan agar pernikahannya dengan Vicky Prasetyo diberikan kelancaran.